Apakah hukum berdoa? Kita aminkan doa adakah kita tak faham makna doa? Jawabnya setengah ulama kata makruh berdoa dengan apa yang kita tak faham. Jadi kalau kita berdoa, faham-fahamkan dah. Lebih-lebih lagi bacaan dalam sembahyang. Batu ustaz-ustaz kita buat buku-buku kecil harga RM5-6 terjemahan bacaan dalam sembahyang dari takbir sampai salam. Ni Arab, ni Melayu. Ni Arab Melayu. Tak beli juga RM4. Maybe RM44,000 beli. Nah, lepas sampai kemati ada orang sembahyang 40 tahun dah dia tidak dapat menerangkan menterjemahkan apa makna Rabbi fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani sampai mati. Betul tak? Ha, ni masalah. Apa salahnya? Kita ni sebagai orang Islam boleh tahu apa makna Allahu Akbar, takbir, apa makna Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira, apa makna wajah tuwaj yalillazi fatara sarwaju wal ar, apa makna aku baca subhana rabbiyal a'la wa ana rabbil azim, apa makna rabbi pilih, apa makna attahiyya. Kalau kita tengok betul-betul buku tu terjemahan, ha, insyaallah sebulan hafal buku tu kita hadiah kat orang, tapi kita tidak bermula. Betul tak? Ha, betul lah, 30 kali pergi ke Mekah pun masih tak reti nak terjemah Melayu benda makna wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Itu kelemahan kita. Bila kita tak dapat menterjemahkan apa yang kita baca, macam mana kita nak bawa hayati benda itu selepas daripada kita sembahyang. Jadi sebaik-baik kata Imam Nawawi, biarlah doa itu kita faham. Walaupun kita tak boleh faham terjemah secara terperinci, cukup dengan secara ijmal, secara borong pun sudah memadai. Ni tak tahu orang doa apa, tak tahu. Dia membaca, aku pun tak tahu. Takut silap. Minta yang salah. Nah, biar faham. Tu yang kadang-kadang tu suami dah berdoa 5 tahun. Nah, bila Allah perkenankan doa, berbaloh suami isteri. Padahal isteri yang tukang kata amin. Bila sembahyang jemaah, suami selalu kata Allahumma rzuqna zawjatan saniatan jamilatan. Contoh. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku isteri yang kedua yang cantik manis. Bini bodoh di belakang. Amin. Amin belakang. Lala 5 tahun kahwin baru. Bini mengamuk. Eh, ya awak amin dulu. Betul tak? Jahil punya pasal tu. Apa makna amin? Allah mastajib lana wala tughayyib raja'ana. Ya Allah, perkenankan apa yang suami aku minta ni. Janganlah kau sia-siakan apa yang dia minta pada malam ini, ya Allah. Tu bini kata. Faham? Jahil dia duduk belakang tu imam belakang amin. Ya, kita halil pun amin. Yang penting dengar tu kul dimakan. Tu tahu belaka. Apa mana kul dimakan? Ada makan. Dah.